adalah Kuswanto, seorang prajurit TNI anggota Kodim 0813 Bojonegoro. Serda Kuswanto merupakan warga perumahan Puri Dander Asri Desa Ngumpak Dalem, Kecamatan Dander, Bojonegoro. Setiap hari biasanya, tanpa harus menunggu komando atau perintah terlebih dahulu, setiap rumput yang tumbuh di lingkungan tempat tinggalnya, mulai kumuh, langsung dipotongnya. Seperti beberapa hari menjelang detik-detik peringatan proklamasi Republik Indonesia tahun ini, sepulang dari bertugas di Makodim 0813, tentara dengan pangkat Sersan 2 ini langsung melepas seragamnya dan bergegas menenteng mesin pemotong rumput di atas punggungnya. Sepanjang jalan maupun pemukiman dan pekarangan warga yang rumputnya mulai lebat, langsung dibabatnya dengan mesin pemotong rumput. Pekerjaan ini ia geluti sudah bertahun-tahun sejak ia pertama kali tinggal di kompleks perumahan Puri Dander Asri. Serda Kuswanto menuturkan, pekerjaan sebagai tukang potong rumput tersebut ia lakukan tanpa pamrih. Menurutnya, hal tersebut sebagai bentuk pengabdian dirinya di masyarakat yang menjadi obsesinya sebagai prajurit TNI Angkatan Darat. Tak hanya itu, tentara dengan 4 anak ini juga kerap kali dimintai pertolongan oleh warga setempat yang membutuhkan bantuannya. Mulai dari sejumlah kegiatan masyarakat hingga menjadi kepala satuan pengamanan di kompleks perumahan tersebut pada saat musim mudik lebaran. Soebul Umam, JTV, Bojonegoro.